Ya, beredarnya video oknum porter bandara yang membobol tas milik penumpang membuat sejumlah calon penumpang pesawat di Bali resah. Mereka meminta pihak bandara meningkatkan pengawasan terhadap bagasi penumpang. Aksi tidak terpuji oknum porter Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang membobol tas penumpang beberapa waktu lalu membuat resah para penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Sejumlah calon penumpang pesawat resah dan khawatir tas mereka ikut dibobol. Mereka meminta pihak bandara termasuk pihak maskapai lebih meningkatkan pengawasan terhadap tas penumpang. Lumayan khawatir sih, sebenarnya harusnya nggak usah kayak gitu ya. Maksudnya ini kan semuanya udah ke packing juga dan petugas porter itu kan harusnya nggak boleh buka-buka kayak gitu. Kalau bisa lebih ditindak lanjutin lagi gitu, lebih berhati-hati lagi kita. Bahkan tanggung jawab daripada pihak bandara kan. Kok bisa koper-koper dari masyarakat ini bisa terbuka gitu. Ikut prihatin sebenarnya kan kita harus pengaman tuh yang diutamakan di penerbangan ini kan. Jadi penumpang dengan barang-barangnya itu mulai dari keberangkatan sampai tiba di tempat tujuan tuh harus aman gitu. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, calon penumpang pesawat diminta lebih berhati-hati dan memastikan barang bawaan berharga agar dibawa sendiri, termasuk memberikan perlindungan ganda terhadap tas yang dibawa. Diduga praktek nakal porter telah dilakukan sejak lama, terlebih sejumlah kejadian serupa pernah terjadi sejak beberapa tahun belakangan. Dari Badung, Bali, Sultan Ansori memberitakan.